Selamat datang di Berita Entertainment terkini, dan jangan lupa like, comment, and share channel YouTube Berita Entertainment. Restu Bunga Citra Lestari berikut siap dinikahi Ariel Noah. Hubungan asmara Bunga Citra Lestari dengan artis Ariel Noah rupanya kian hari semakin menunjukkan keseriusan belakangan ini. Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah juga digosipkan akan menikah tahun Ariel Noah mengaku dirinya dalam acara Kita Pun Tanpa Keceplosan. Menyebut jika dirinya akan segera menikahi Bunga Citra Lestari, hal ini terbongkar usai Ola Ramlan mempertanyakan keseriusan Ariel Noah. Tahun depan puncak Ariel Noah, Ramlan mempertanyakan keseriusan Ariel Noah, jangan dikasih tahu tahun depan, ucap Ariel Noah. Melanjuti percakapan Ola Ramlan dan Ariel Noah kesungguhan aksis itu pada Bunga Citra Lestari. Rupanya tak main-main berkas perhatian dari Ariel Noah. BCL mengaku susah lepas dari ketergantungannya terhadap sang kekasih. Maka di akun Instagramnya, BCL tampak memberi kode jika dirinya sudah siap untuk dinikahi oleh Ariel Noah. Apalagi sayang, kata BCL seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya. Di sisi lain, ibu BCL terlihat mendukung hubungan asmara antara anak bungsunya BCL dengan Ariel. BCL menilai hubungan mereka semakin hari semakin erat karena Ariel Noah dinilai sering sekali mengorbankan waktunya untuk sang kekasih. BCL melihat si Ariel Noah tersebut apresiasi dan terlihat sudah mempercayakan BCL kepada kekasihnya. BCL lantas memberikan pesan khusus kepada Ariel Noah. Pesan saya kepada Ariel Noah, paling itu aja, karena si BCL masih muda, ia didiklah, ajarilah, dan kemudian tentu dengan penuh kesabaran yang baik, kata BCL. Tak ketinggalan ibunda besar serupa untuk Ariel. Kalau menurut saya sih hari lebih bersabar aja karena anak mama ini masih kecil. Selalu mengayomi gitu, soalnya si BCL ini kan baru masuk yang tertekan juga masih banyak belajarnya. BCL tolong bersabar, itu aja nih, hujan. Sesampai berita tersebut, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Berita Entertainment.